tampil gitu. Tapi banyak banget pengacara yang gak laku, tampil di TikTok, nimbung sana, nimbung situ. Secara tidak langsung mereka itu lagi mempermalukan dirinya dan menurunkan kualitas dirinya. Kenapa ya pengacara-pengacara gak laku ini? Pada pansos, pada nimbung, apa karena aku... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sungguh miris mendengar pernyataan terakhir si Cadel yang mengatakan pengacara pansos, yang mengatakan pengacara kubu Pak Haji Faisal itu tidak punya klien dan lain-lain, penghinaan-penghinaan dan pencemaran nama baik ya, penghinaan terhadap profesi ya, profesi advokat yang dilakukan oleh Cadel ya. Tidak berhenti terhadap penghinaan puji yang dia katakan bla 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 bla, lalu dia meminta kalau memang ada buktikan. Hey Cadel, terhadap perbuatan kau sudah dilaporkan. Jadi kau tinggal tunggu panggilan. Jangan kau bilang orang pansos, ya. Kalau kau ya enggak punya harga diri. Kalau orang lain punya harkat martabat, punya marwah, punya harga diri. Enggak kayak kau. Suka menghina orang, diri kau aja terhina. Kayak orang racun, ngerti enggak kau? Ya kan, hidup kontrak sok kaya pula kau. Ngomongin orang sedemikian rupa gitu. Hati-hati, ya. Suatu saat kau kena batunya. Dan saya sebagai advokat sungguh sangat tersinggung dengan apa yang kau sampaikan. Oleh karena itu, insya Allah saya nggak main-main ya. Saya akan bantu dan coba untuk melakukan upaya-upaya hukum secara terukur kepada Anda ya. Anda hati-hati ya. Anda sudah sangat keterlaluan ya. Mohon doanya semua netizen biar orang ini masuk penjara dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Demikian, salam keadilan dari Jakarta. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompol Sukisno dan Pak Minal sudah menunggu di Polres Metro Jakarta Timur. Kami akan membuat laporan ke Propam. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran tetap prosedural untuk melakukan tindakan. 3 orang klien kita sudah dibebaskan dari Polsek Serbo dan atas tindakan dugaan penyidik dan prosedural, saya sudah koordinasi dengan Propam Polres Jakarta Timur ya. Polsek Serbo kita mana pada nomor 1 dan si Cadel tunggu. Tes mereka diragukan sama kliennya. Mereka punya klien jadi berusaha segitunya sampai nggak tahu malu gitu. Terus dia pikir gue takut. Oh tentu tidak. Ikan karena kan sekolahnya sekolah ya pastinya ya, harusnya berpendidikan dan tahu mana yang pantas, mana yang enggak, mana yang memalukan, mana yang tidak. Pengacara sesungguhnya kayak orang-orang yang gue kenal gitu ya, pengacaranya semua kagak ada yang mau tampil. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you. Tiga orang klien kita sudah dibebaskan dari Polsek Serbo dan klien, jadi atas tindakan dugaan penyidik dan prosedural, saya sudah koordinasi dengan Propam Polres Jakarta Timur.